Langkawi guys, oh yes. Hai. Jumbo dapat kita sewa disebabkan kita orang lambat booking. Tak tahu lah, semua orang pergi Langkawi kan. Kalau dekat internet, kita boleh dapat RM60, RM50 ke RM60 setiba. Tapi hari ni kita dapat RM70. Tak apalah, kita belanja lah pada kita ya. Support local punya industri. Jom kita pergi makan. Bye. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Di video kami kali ini, kami bawakan untuk anda penjelajahan ke Pulau Legenda, Pulau Langkawi. Orang kata nasi dagang Pak Malau ni famous kat Langkawi. Tak tahu lah, malah kita pergi lah. Lokasi pertama kami adalah warung nasi dagang Pak Malau. Perjalanan dari airport ke sini dekat je, hanya mengambil masa dalam 10 minit. Kata orang, menu istimewa warung ni nasi dagang dan nasi minyak. Kami pun terus order untuk merasa kelazatan nasi dagang dan nasi minyak dia. Sedap kat sini. Makan ni, nasi minyak. Rasa tu nak baik dah. Nasi dagang ni terbaik guys. 5 bintang. Keistimewaan warung ni, korang boleh bersantai sambil menikmati pemandangan sawah yang luas dan gunung-ganang yang indah dari sini. Apa yang paling kami suka dengan warung ni, kaki tangannya sangat mesra pelanggan. Dan Pak Malau sendiri, tuan pemilik warung, sangat mesra dan rajin layan pelanggannya. Korang tengok je lah, Pak Malau siap buat tunjukkan silap mata. Sporting lah Pak Malau. Dalam ni ada mula tak? Betul. Tak ada ke? Nari dia pun nari kulit. Percaya tau. Jangan langsung percaya. Air bulan dalam bukit apa? Sila masuk balik dalam ni. Aduh, dua tiri nak keluar dah. Hai, kita orang dah sampai dekat Langkawi Yacht Club Hotel. Kawasan ni sama weh, macam dekat Tasmania. I pernah pergi 3 tahun yang lepas, memang sebiji. Tengok kawasan ni, feeling-feeling overseas eh. Selepas perut kami terisi dan kekenyangan, kami teruskan perjalanan untuk check-in hotel ni. Semasa kami booking hotel ni, kami dapat harga istimewa dan murah sangat. Satu lebih je. Memang rezeki kami. Dahlah hotel cantik, selesa pula tu. Wow! Korang tengoklah pemandangan laut Langkawi yang indah ni. Terus dari bilik ni terbaik. Kita
tau saya. On the way, on the way. Jom, jom, jom. Selepas berehat di hotel, petang tu kami meneruskan aktiviti untuk bersia-sia dengan kruz di laut sekitar Pulau Langkawi ni. Tapi kami cubalah naik kruz yang murah ni je. Bayaran untuk kami sekeluarga tak lebih 400. Tapi memang rasa sangat berbaloi. Korang mesti cuba tempat ni. Okay, sekarang kita orang berada dekat cruise. Tengah cuaca tengah cantik sangat, dah tak ada panas. So korang boleh tengok pemandangan dekat di sini. Nanti aku akan kongsikan dekat korang. This is Langkawi, guys. Oh yeah! Kami sangat teruja dengan keindahan laut Langkawi petang tu. Alhamdulillah sangat sebab cuaca cantik. So, kami berpeluang untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat indah dan sangat oh yeah. Guys, walaupun 4 jam atas kruz, korang takkan rasa bosan sebab korang mesti teruja melayan pemandangan sekitar pulau ni. Yang mana kaki OOTD tu, inilah momen yang sangat sesuai untuk korang. Kebetulan, masa tu ada satu family ni sambut majlis hari lahir atas kruz ni. Semua penumpang pun sporting dia sambut sekali, termasuklah kami. Happy birthday adik Dini Akil. Semoga sihat, happy dan bakal menjadi anak yang berguna untuk ayah dan bonda. Ini juga ada menyediakan makan malam dan barbecue. Dan siapa yang kaki karaoke tu, korang bolehlah layan selagu dua dalam ni ya. Kat sini ada rumah hantu, ada 3D punya cinema. So ada skybike, ada go-kart, ada ATV, ada rumah terbalik, ada kuda, tunggang kuda boleh. Banyak aktiviti kat sini. So korang boleh datang kat sini guys. Best juga lah masuk kawasan-kawasan hutan kat sini. Boleh tengok lembu macam ni. Let's go! Oh yeah! Ni penghujung lah tempat port nak main ATV ni. So sekarang kita orang nak nak pergi tempat checkpoint tadi. Okay, ciao Kinchan. Ada kambing guys. I need time to feel the pain makes me.
Okay, sekarang kita orang nak try naik sky bike pula. Sky bike kat atas ni. Kau mai tengok. Dengan harga RM70 seorang, korang boleh dapat all access tiket dalam Extreme Park ni. Korang layan je lah apa yang korang suka kat sini dengan sekali bayar je. Korang rasa berbaloi tak? Untuk kami, berbaloi-baloi. Sekarang kita dah ada dekat dataran Lang. Aku plan nak terbangkan drone dekat sini. So aku nak tengok macam mana boleh terbang lah aku punya drone dekat sini. Hai. Kita nak pergi dataran kau ni. Kita nak tengok apa ada, sama tidak. Nak tengok Lang besar. Sekarang kita dah ada dekat dataran Lang. Ni aku bawa korang suasana dekat area dataran Lang ni macam mana. So kat sini ada banyak skuter-skuter, budak-budak main. Jadi korang tengok lah. So tempat ni tak ada apa-apa perubahan lah pada aku. So jom kita tengok Lang. Sekarang aku ada kat belakang betul-betul Lang ni. Rasa macam tak cukup syarat pula kalau datang Langkawi tapi tak ke dataran Lang ni. Di sinilah terletaknya Tugu Lang yang melambangkan pulau legenda ni. Okay, bye. Oh yes. Okay guys, aku dah sampai dekat Kota Mahsuri. So sekarang aku nak masuk kawasan ni. So ni harga-harga tiket dia. Mahsuri binti Pandak Maya merupakan seorang gadis kelahiran Pulau Langkawi. Beliau dilahirkan oleh pasangan Pandak Maya dan Endah Alang pada awal kurun ke-18 Masihi di Kampung Mawar, Mukim Ulu Melaka, Langkawi. Nama timangan Mahsuri adalah Siti dan Mahsuri turut digelar sebagai Puteri Mahsuri dan dengan julukan Puteri Langkawi kerana dikabarkan bahawa paras rupa beliau yang sangat cantik. Kisah yang paling popular tentang kehidupan beliau adalah ketika saat akhir sebelum beliau dihukum bunuh yang hingga kini dijadikan kisah legenda. Okey, dekat sini pula ada tempat kawasan diorang buat teater. So boleh tengok dekat sini lah. Cuma hari ini tak ada persembahan. Bagi peminat sejarah, korang boleh melawat dalam Muzium Mahsuri ni yang terdapat info dan fakta sejarah tentang Mahsuri. Dia juga mempamerkan senjata yang dipercayai digunakan untuk membunuh Mahsuri.
Ayat-ayat terakhir Mahsuri adalah berupa sumpahan untuk tidak menghalalkan darahnya jatuh ke bumi kerana beliau mangsa fitnah dan mengutuk Pulau Langkawi untuk tidak tenteram dan bermai ibarat padang jarak, padang terkukul selama 7 keturunan. Krisni lah yang digunakan untuk diorang hukum Mahsuri. Okey, kat dalam ni pun ada video dokumentari berkenaan Mahsuri. Mahsuri dihukum bunuh di Padang Maksirat. Setelah itu, jasadnya dibawa pulang ke kampung halamannya. Makam Mahsuri dikatakan tempat di mana beliau dikebumikan. Walau bagaimanapun, apa yang anda lihat hari ini adalah makam yang telah dibina semula. Okey, kita orang dah sampai dekat makam Mahsuri. Sebuah perkampungan kecil dibina di dalam kawasan kompleks Kota Mahsuri ni. Bila korang masuk kawasan ni, korang akan rasa macam dekat zaman silam. Ada beberapa buah rumah tradisional yang dibina mengikut reka bentuk sezamannya. Memang korang akan rasa feel macam zaman dulu-dulu. Sedikit info tentang Pulau Langkawi. Sebelum 1980-an, Langkawi memang tidak makmur hinggakan orang mengatakan yang kerbau lebih banyak berbanding manusia di sini. Ketika Tunku Abdul Rahman masih menjadi pegawai daerah, Tunku sentiasa melawat Langkawi tetapi tiada siapa yang tahu di mana tempat pengemumian Mahsuri. Maka, Tunku mencari sehingga menemui sebuah kubur yang sembunyi lalu dibinakan sebuah makam yang dikenali sebagai Makam Mahsuri. Menjelang 1980-an, Langkawi menjadi lebih makmur. Ada yang menyatakan kemakmuran itu disebabkan lahirnya keturunan ketujuh Mahsuri dan menamatkan segala sumpahan Mahsuri ke atas Pulau Langkawi. Keturunan ketujuh Mahsuri iaitu Wan Aisyah Wan Nawawi menetap di Kampung Kamala, Phuket, Thailand ketika pertama kali dijejaki. Korang boleh dapat lihat dan mempelajari budaya, reka bentuk dan seni bina serta artifak sejarah itu sendiri. Sambil bersiar-siar kat sini, kita akan disajikan dengan bunyi-bunyian muzik tradisional yang membuat kita seolah-olah berada di zaman tersebut. Dari cerita penduduk tempatan, Telaga Mahsuri atau Perigi ini adalah di antara peninggalan yang masih kekal sehingga sekarang dan yang bestnya, kita masih boleh guna air dari sini. Dingin dan segar sangat air dia. Bau awak saya, awak tahu kat mana? Okey. One and only. Okey. Baju ni satu je di dunia. Betul ke bang? Satu je dalam dunia. Dalam dunia. You boleh tengok. Ada tak lagi? Dalam kedai ni. Kalau ada bagi free. Aku kan kata market is market lah. But I want to have my own identity. So my color is ocean, sky blue. So ini macam I not present fire lah. Dulu memang kita dah buat banyak rasta colour apa semua kita ada. Macam budak-budak I masih buat lagi rasta lah. Budak-budak kan suka kala-kala yang mungkin nanti. Thank you. Oh, I appreciate my spiral lagi.
dengan candy color. Cantik. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai dekat kawasan beras terbakar. Kat sini tempat orang jual-jual produk kesihatan semua, kedai-kedai. So sekarang kita orang nak masuk dulu, nak cari tempat beras terbakar tu. Semasa berlaku peperangan antara Siam dan Langkawi, Datuk Kemboja selaku ketua perang angkatan Langkawi terasa akan kalah di tangan Siam. Beliau segera menghantar utusan kepada masyarakat mengarah semua penduduk kampung mengumpul hasil padi menuai di suatu tempat untuk dimusnahkan atau dibakar. Penduduk kampung telah mengorek sebuah lubang besar dan padi dimasukkan di dalam lubang ini lalu dibakar. Perkara ini terpaksa dilakukan bagi mengelakkan padi itu dirampas. Lokasi kami seterusnya adalah puncak gunung Mat Cincang. Untuk ke gunung ni, kami perlu menaiki kereta kabel. Okay guys, kita orang sekarang berada dekat dalam gondola. Best gila, sejuk. Kereta kabel ini mula dibuka pada umum pada 27 Februari tahun 2005 untuk memudahkan pelancong sampai ke puncak gunung yang tingginya 713 meter, panjangnya pula 2.2 kilometer dan terpanjang di dunia, mengalahkan kereta kabel di Switzerland. Waktu operasinya adalah pukul 9.30 pagi hingga 7 petang dan anggaran harga kereta kabel Langkawi adalah RM43 untuk dewasa dan RM33 untuk kanak-kanak. Tapi untuk harga yang istimewa, korang boleh je beli online kat mana-mana apps atau website yang ada. Mana tahu pelak korang dapat harga murah lagi kan? Okay, sekarang kita orang berada dekat atas, dekat kawasan tengah-tengah kabel car ni lah, middle area dia. So dekat sini lah pemandangan. Korang boleh tengok lah, nanti aku share video-video menarik kat atas tu. Ni adalah where's mami? Rasa berbaloi dengan gayat di dalam kereta kabel tadi bila sampai jadi puncak gunung dengan udara nyaman, pemandangan indah, saljana mata memandang, dan kami juga dapat melihat sempadan negara Thailand dari sini. Dan pemandangan ini memang epic sangat-sangat. Hello. Kalau korang nak tahu, peminat aktiviti hiking juga boleh hiking dekat sini untuk merasai pengalaman baru mendaki dengan pemandangan laut yang indah. Pengalaman sini sebenarnya dah banyak kali dah sampai sini, nasi pun dah.
nak salin ketiga keempat. Sama je, tak ada beza. Yang membezakan ni cuaca. Kalau naik ni panas tapi boleh lah sejuk sikit dan orang tak ramai. So kalau korang nak datang sini, better datang hari biasa lah. Sebabnya kalau start cuti ataupun weekend, mesti ramai gila. Okay? Selepas turun dari gunung, kami terus ke Mak Cincang Petland. Tempat ni terletak dalam kawasan stesen kabel car ni aja. Kat sini ada bermacam jenis haiwan dari haiwan eksotik hinggalah haiwan jinak yang selalu dipelihara di rumah. Dan semuanya manja-manja dan jinak-jinak. Sena, one more. Kat sini, korang boleh beli makanan yang dijual untuk diberi makan haiwan-haiwan yang ada dekat sini. Kanak-kanak juga boleh bermain dan bermesra dengan haiwan di dalam mini zoo ini. Tapi jaga-jaga, kanak-kanak mesti dalam pengawasan orang dewasa. Okay guys, yang ni Manja. Nama dia Manja. Dan dia memang sangat manja. Dia tak gigit orang. Gigi dia boleh tahan juga. Baiklah dia. Nena. Sebenarnya kami sangat teruja dengan rakun ni. Kalau kami pergi ke zoo atau petland, kami akan teruja dan tak sabar untuk membelai haiwan comel ni. Geram dengan terletak manja dia. Rasa macam nak bawa balik aje. Bye-bye rakun. Kiss rakun first. Kenapa putus dia dah? Rakun first. Zendah. Apalah penakut. Zendah, tak ada dah makanan. Yelah, come here. Fork. Fork. Dekat... Yacht. Yacht club tu. Hello. Memang kami suggest korang datang sini, terutamanya yang ada anak-anak kecil. Selama ni hanya tengok dekat visual di TV ataupun di buku, tapi kali ni datang terus ke sini dan alami sendiri pengalaman yang seronok macam ni. Harga tiket pun tak mahal sangat. Hanya RM18 dewasa dan RM12 untuk kanak-kanak. Untuk yang berumur 2 tahun ke bawah, percuma saja. Pekerja-pekerja kat Petland ni juga akan assist korang untuk memberi info berkenaan haiwan yang ada sepanjang korang ada di Petland ini. Ni ayam tekukur Jawa nama dia.
Next time you bring your book lah, Zena. Cakap. Macam mana korang? Best tak kat sini? Apa lagi? Datanglah sini. Semoga dengan bayaran tiket korang tu sedikit sebanyak dapatlah mereka terus memberi makan serta terus memelihara Petland ni dan haiwan comel yang ada kat sini. InsyaAllah, Petland ini akan menjanjikan 1001 kenangan yang manis. Hello. Buat anda sekeluarga. Go to pony. Go to pony. Hello. Lokasi kami yang terakhir dalam video ini adalah Pantai Chenang. Apa maknanya korang datang Langkawi kalau korang tak menikmati keindahan Pantai Chenang ni? Okay guys, sekarang kita orang ada dekat Pantai Chenang. Cuaca pun baik. Menarik juga cuaca hari ni, tak panas sangat. Kat sini korang tak perlu susah-susah pun nak cari tempat tinggal. Semua ada di sepanjang pinggir pantai ni. Dan pantai ni satu tempat yang paling happy kat Langkawi ni. Dengan macam-macam aktiviti, memang membuatkan pantai ni ada trademark dia tersendiri. Sehinggalah pantai ni terkenal di serata dunia dengan keunikannya yang tersendiri. Inilah pemandangan indah kat sini. Pada waktu air surut, ombak di Pantai Chenang tak adalah berapa kuat sangat. Dan disebabkan pantainya yang landai dan luas, korang dan keluarga boleh ambil angin atau mandi dengan selesa. Pantai Chenang ni memang tempat yang sangat ideal dan sesuai untuk sesi keluarga. Dari kanak-kanak sehinggalah dewasa, boleh buat pelbagai aktiviti kat sini. Sambil berehat tengok sunset di kerusi yang disewakan sepanjang pantai ni. Kat sini juga ada diadakan beberapa pertunjukan api atau fire show. Untuk pasangan yang nak sambut ulang tahun secara romantik, kat sini pun ada disediakan tempat untuk korang makan malam sambil melihat matahari terbenam. Memang romantik sangat-sangat. Sampai di sini saja video kami kali ini. Sebenarnya banyak lagi tempat menarik kat Langkawi. InsyaAllah kami akan bawakan untuk korang di video seterusnya. Mohon korang like, subscribe, share dan komen video kami supaya kami dapat memperbaiki video kami di masa akan datang. Sentiasa jaga diri. Assalamualaikum semua dan bye-bye.